Selamat pagi sahabat. Apa kabar? Saya berada di JPL 183 nunggu kereta api Tawangalun. Kereta api Tawangalun baru saja berangkat dari stasiun Kalisan. Sebentar lagi akan melintas di sini sahabat. Kita tunggu aja. Palang pintu perlintasan JPL 183 sudah ditutup nih sahabat. Akan segera melintas kereta api Tawangalun relasi stasiun Ketapang menuju stasiun akhir Malang Kota Lama Silau. Setengah 8 panas sekali sobat. Mantap. Oke, selamat jalan. Semoga selamat sampai tujuan kereta api Tawangalun tujuan akhir Malang Kota Lama. Kita tunggu kereta berikutnya, sobat. Akan segera melintas sebentar lagi kereta api Sri Tanjung, sobat. Relasi stasiun Ketapang menuju stasiun akhir Lempuyangan. Sebentar lagi nih akan melintas di sini. Kerja keras ini, sobat. Tuh. Kayaknya bagus nih nanti di sini tempatnya ini. Yang jadi pertanyaan saya nih, kalau ada kereta mau lewat mesinnya dimatiin ini nih, eskavatornya nih. Gak kerja tuh. Di sana pun juga nggak kerja itu. Kalau ada kereta mau lewat pasti dia disuruh matiin. Kenapa ya sobat? Kalau ada yang tahu komen dong di bawah. Oke. Tuh berhenti itu dimatiin tuh. Ini juga dimatiin ini. Masih kurang paham saya. Maklum, pemula sobat. Kalau ada yang tahu, komen dong di bawah ya. Kenapa kalau ada kereta mau lewat harus dimatiin ini? Oke. Semboyan 35 dari kereta api Sri Tanjung sudah terdengar nih, sobat. Wih, mantap ini. Momen ini, bos. Oke, selamat jalan. Semoga selamat sampai tujuan kereta api Sri Tanjung.
tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Mantap. Pakai lokomotif sesi 203. Dua garis. Oke, kita akan tunggu kereta berikutnya, Pak. Akan segera melintas kereta api Probowangi, sobat. Sebentar lagi. Tuh. Suara palang pintu JPL 183 sudah ditutup. Ini saya berada di sebelah baratnya stasiun Kalisat ini. Sinyal sudah ngacung. Kereta api Probowangi relasi stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun akhir Ketapang Banyuwangi. Semboyan 35-nya sudah terdengar. Berjalan santai dia, sobat. Biasanya ngebut. Oke, selamat jalan. Semoga selamat sampai tujuan kereta api Probowangi. Tujuan akhir Ketapang Banyuwangi. Cukup sekian dulu video hunting hari ini, sobat. Mohon maaf jika dalam pengambilan gambar kurang maksimal. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.